Kenapa saya minat JDM? Saya rasa semua orang boleh jawab benda ni. Sebab kita dari kecil memang kita dah minat JDM, basically Japan Domestic Market kan. Kita dah minat lebih kepada Japanese punya part. So orang cakap kecil-kecil pun nak tengok kereta macam kita tengok cerita Jackie Chan lah, kita tengok Mitsubishi. Actually memang dah jatuh minat lah kepada barang-barang Mitsubishi. Dan Japan punya kereta ni senang sebab dia Euro 10 ni memang dah ada banyak sensor, ada banyak sistem. Memang konti punya kereta. Tapi JDM ni lebih senang dan dia punya barang-barang parts dia satu lagi, itu poin nombor tiga lah, senang dapat. Okay, nama saya Ajim, orang banyak panggil Ajim. So saya foreman lah dekat Car Studio Auto Garage, satu workshop dekat Shah Alam yang buat modifikasi kereta dan repairing lah untuk kereta, mostly untuk Mitsubishi lah, untuk Lancer, Inspira, Evo 10 dan benda-benda lain lah. Start pada 2012, saya beli Inspira. So start kira memang minat pada Lancer GT lah masa tu kan. And then for that time Lancer GT dengan Inspira is, kalau orang cakap lebih kurang lah kan. Kita beli Inspira dan kita start. Kita start search, kita pun ada group. Saya pun start daripada Inspira punya group lah. So semua kita share lah. And then in one group, one platform. So barulah kita tahu kereta ni macam-macam boleh buat. Kereta ni adalah Mitsubishi Lancer Evolution 10. Cases number dia ataupun dia punya model name dia lah. Maknanya kalau kita ada Evo 3, CE9A apa semua kan. So ni ialah CZ4A 2 liter turbo. People call it SST, tapi people call it auto, tapi sebenarnya kita panggil SST. Still maintainkan engine ni kepada 2 liter, tapi kita dah consider kereta ni is stage 2 punya modification lah. So saya ada HKS punya apa intercooler part. Intercooler saya gunakan M7 atau Bliss lah sama. And then untuk open port system saya gunakan HKS juga. Ini daripada box daripada Kansai. Blow off saya gunakan HKS. Turbo saya dah upgrade kepada HKS juga GT2, fuel regulator daripada Turbo Smart. Then mostly biasalah dengan kita punya Senko hose. And then kita ada hot Inazuma untuk control voltage bateri kereta. Dan for internal, yang saya cuma touch is only dia punya cam. Saya gunakan Tommy Pong Cam. So untuk upgradekan dia punya performance engine lah, untuk lift dan untuk pickup yang lebih tinggi lah. Saya juga ada extractor daripada MAP. Ini extractor daripada USA. Sebab Evo 10 ni ada common problem untuk extractor crack. Kita upgradekan kepada MAP ni. So basically memang kita petas lah benda tu. Good lah, bagus lah kan. Then horsepower kereta ni, saya berlepas dyno dalam boost 1.4. Saya tak nak cek sangat sebab basically kereta ni is daily drive. So 340 horsepower. So basically minyak, everything is more or less same, tapi power kita dapat lebih lah. Kadang ada setengah orang akan kejar horsepower, tapi macam saya, saya kerjakan lebih keseronokan lah. Dah cukup lah untuk ni. Untuk suspension system, saya gunakan full set casco, adjustable high low soft hard casco. Kita ada strut bar 3 point, casco hybrid, casco punya bar. Maknanya kita ada engine bar, kita ada rear strut bar, kita ada rear bawah punya bar. Suitable untuk daily dan suitable untuk orang cakap minor punya, let's say high speed punya cornering ke lah. Side mirror ni adalah model 2011-2012 punya model. So setiap gedek dah ada signal. Then bahagian fender ni, ini adalah original baris lah. Dia datang complete kit actually dengan depan. And then for rim, saya pakai TE37 Rota Edition original Philippines. Dan Brembo saya still maintain, cuma saya tukar colour lah, retrofit untuk fitkan dengan body kit punya colour. And then for side skirt, saya maintain kepada baris version 1. Sebab model ni bagi saya lebih lebar dan lebih lawa lah pada baris version 1. Ini yang saya retrofitkan daripada version 2 punya body part. Bonnet ni adalah daripada baris. Ini kita panggil wing delete lah.
So saya lebih sukakan kepada nampak look kira tak terlalu agresif lah. So saya maintain kepada, saya tukar kepada ductile punya type daripada Varis. So lampu ni adalah brand Spring. Ini adalah barang katalog untuk Rally Art. So lampu ni agak rare juga. And then bumper ni is originally untuk version 2 punya bumper Varis, version 2. Then diffuser, diffuser ni adalah also daripada Varis. So this one is common model lah, maknanya Varis version 1, 2, 3 memang pakai diffuser yang sama. So pada exhaust, saya pakai kepada Regu 06R. So this one is double exhaust lah. Saya lebihkan bahagian dalam sebenarnya sebab ini adalah kita punya everyday punya look. So untuk ni, this one kita panggil bezel. So it's a black piano dan dilengkapi dengan original Rally Art punya bezel light lah kita panggil. So dia ada lampu lah, bila kita on lampu ada LED. Dan meter ni is Defy Advance, dan kita pasang dengan Bliss punya CF punya carbon port. So ini adalah fit in, maknanya akan nampak dashboard. Memang basically kita tebu, kita dengan ada meter lah kan. So saya pakai benda ni bagi nampak lebih moderate lah kan. Untuk audio system saya pakai Android, saya linkkan dengan saya punya Rockford Fosgate punya system lah. So it's a 6.1 punya Rockford Fosgate system. Kita ada Rally Art punya CF punya aircon climate punya controller. And then this gear panel kita still maintain kepada Everton punya color black piano. Dan ini saya dapatkan daripada aftermarket lah. This one is Mitsubishi punya aftermarket parts. So together dengan ni lah. So ni dia punya, orang cakap is accessory catalog lah untuk Mitsubishi. Steering ni agak rare. Ini steering ni adalah Cox Speed punya steering. Actually dia adalah CF punya cover lah. So this one is original Cox Speed. So sekarang ni part ni memang dah discontinue lah, memang tak ada. And then kita ada sunroof. Kita ada anti-glare punya rear mirror original. Dan meter tambahan, saya ada satu SST punya temperature, gearbox meter temperature. Kita ada white band dan kita ada boost meter lah. Ini saya ada satu lagi additional boost controller lah, ini daripada Blitz. Dan saya ada satu sini controller. Dan meter, paparan meter ni saya dapat yang agak rare unit. Kalau kata sekarang is final edition. So ini paparan ni memang original daripada Final Edition ni, kita order daripada Canada. So kita dapat yang original lah, bila kita on kunci memang akan ada keluar Final Edition punya logo. Untuk seat semua saya maintain, macam seat Everton Recaro ni ada dua model. Satu is full fabric punya type, satu is half leather. And paling baru 2015 model kita ada full leather. So saya punya kira macam second generation lah. Tapi untuk model, kira model high spec lah, kita pakai MR punya spec. So dia half leather, half fabric. Then kita ada lampu kaki. Itu pun barang accessory catalog Mitsubishi. So ada lampu dan tulis Lancer Evolution. Saya sangat puas hati sebab even though sebelum ni saya pakai Inspira dan sekarang saya upgrade kepada Everton, kita ada cukup ruang untuk consider like small family, anak 2-3 orang. And then untuk comfort, kereta ni tak ada masalah untuk daily drive. Dia punya maintenance cost, dia punya parts yang agak mudah untuk dapat. Untuk maintenance wise pun tak banyak. Yang orang takut is dia punya gearbox lah kan. So gearbox dia memang mahal sikit minyak dia, tapi untuk RM20,000-RM30,000 Malaysia, bagi saya tak ada masalah lah kan. Dan untuk performance wise dia, comfort. Everton ni sangat-sangat comfort. Berbeza dari model-model sebelum ni, sebab model-model sebelum ni memang concentrate untuk track, untuk rally dan untuk track kan. Body besar. Lepas tu bila kita pasang suspension, tak adalah terengguk-engguk. So dia beri comfort. So basically sesuai untuk family yang nakkan power. Dan orang cakap orang muda nak memang betul nak main track. Barang ada, kita ada juga selain daripada SST, kita ada juga 5-speed manual untuk Everton. So boleh convert, tak ada masalah.
And then kalau kata untuk orang yang berjaya jugalah, ada juga kawan yang pakai kereta ni untuk buat pergi balik kerja. Dia nak speed, maknanya dia ada mungkin dia on standby ke apa, dia gunakan kereta ni sebab kereta ni family boleh, nak speed boleh, nak multi track boleh. So basically memang semua boleh lah, senang cerita.